Taufik Hidayat. Lahir pada tanggal 10 Agustus 1981, Bandung, Jawa Barat. Ayahnya yang bernama Aris kerap mengajarkan Taufik kecil bermain bulu tangkis di Gor Pamor, Pangalengan sejak ia berusia 7 tahun. Ayahnya kemudian memasukkan Taufik ke klub badminton SGS pimpinan Lutfi Hamid yang berada di Bandung. Di sana ia dibina oleh Lee Sumirat. Latihan yang jalanin Taufik kecil harus memaksakan bolak-balik Pangalengan, Bandung. Sejak masuk SMP, Taufik kemudian hijrah ke Bandung. Taufik mendapatkan kelonggaran untuk merepresentasi bulu tangkisnya. Semasa SMA, ia diizinkan mengikuti ujian akhir SMA susulan. Taufik menunjukkan bakatnya di dunia bulu tangkis setelah lulus SMA. Ia masuk Pelatnas Cipayung. Dari Pelatnas Cipayung, Taufik mengawali karirnya sebagai atlet bulu tangkis profesional. Ia tercatat berhasil menjuari event bulu tangkis Indonesia terbuka 6 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2002, 2003, dan 2006. Ditambah lagi menjuarai Piala Thomas Cup pada tahun 2000, 2002, 2004, dan 2006. Serta Piala Sudirman pada tahun 1999, 2001, 2003, dan 2005. Namun torehan karir terbaik Taufik yang membuat namanya dikenal dunia adalah ketika ia berhasil menjuari Olimpiade Athena 2004 melawan Song Min-sun dari Korea Selatan. Meski dikenal kerap kali menjuari pertandingan bulu tangkis di dalam maupun di luar negeri, Taufik beberapa kali diberitakan mengalami masalah dengan karirnya. Ia pernah diisukan hengkang dari Pelatnas PBSI dengan alasan ketidaknyamanan kondisi lingkungannya. Demi memajukan channel ini, mari sama-sama kita tekan tombol subscribe di bawah karena subscribe itu gratis, guys. Oke, thank you. See you. Bye-bye.